kebanjiran. Laporkan situasi arus lalu lintas perbatasan Desa Kelapa Dua dan Desa Kelapa Utara. Air masih tinggi kurang lebih hampir 1 meter ya. Untuk kemudian berat, hanya mobil besar saja yang bisa lewat. Jadi pikir kumah ini ya. Agak jalan ya. Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Info banjir bandang di Bogor, Jawa Barat hari ini. Banjir bandang menerjang wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya ribuan warga terdampak bencana banjir tersebut. Tak hanya itu, banjir juga merendam jalan dan jembatan di ruas jalan Cahuripan, Bojong, di Kampung Cibugis, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, hingga tertutup banjir. Seperti yang terlihat dalam video amatir, detik-detik banjir menerjang wilayah tersebut. Nampak sejumlah kendaraan mogok warga pun terpaksa mendorongnya. Terlihat juga banjir masuk ke permukiman warga. Sudah masuk rumah airnya, ucap warga dalam video. Lanjut, menurut keterangan warga, banjir terjadi sejak pada sore hari akibat luapan sungai Cibarengkok hingga mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter. Namun hingga malam tampak banjir ini masih belum surut. Menurut staf BPBD Kabupaten Bogor Jalaluddin, banjir terjadi pada Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022 sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Dalam catatannya, terdapat 5 perumahan dan 1 kampung yang terendam banjir. Karena hujan dengan intensitas tinggi yang cukup lama mengakibatkan aliran anak kali Cibarengkok meluap yang berdampak kepada jebolnya tembok pembatas antara kali dengan perumahan, kata Jalaluddin Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022.